Karena di beberapa negara baju Eropa, Inggris sana, steward itu sudah sangat berperan. Sudah sangat berperan. Kepolisian ada di luar stadion. Yang berperan adalah steward. Cuman di kita, steward itu belum terlalu dikenal, belum disiapkan. Nah ini sehingga terpaksa memang polisi harus masuk. Sosialisasi itu dilakukan. Cuma kepolisian menganggap bahwa dia punya SOP untuk melaksanakan agenda kerumunan dan macam-macam. Nah ternyata sektor itu memang ada beberapa, kita tuh jalan akses itu gak langsung dibuka waktu kayak kita masuk itu. Enggak, itu hanya satu, waktu VIP itu juga cuma satu. Karena diblokir gitu loh. Nah saat blokir itu lumayan desa-desakan. Ketua pelaksana tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan cermat, dan tidak siap. Gagal mengantisipasi kerumunan orang datang.